Halo Cooking Lovers, bingung mau masak apa hari ini? Rekomendasi menu masakan terbanyak sepanjang masa udah Montegasi di Crab Sauce. Simak yuk tutorial masaknya. Bahan-bahannya 4 kg jagung kecil, 1 siung bawang bombay, 2 bawang wortel, 100 ml mentega cair, 1/4 kg udang segar, 1 gelas air, 2 siung bawang merah bawang putih, 3 sendok makan mentega, 1 sendok makan garam dan gula. Terakhir, chili crab paste. Bahan-bahannya udah lengkap nih, cus tutorial eksekusi. Pertama, nyalakan kompornya, kemudian masukkan 3 sendok makan mentega, lanjut masukkan bawang merah dan bawang putih, selanjutnya bawang bombay. Aduk rata sampai layu dan wangi. Selanjutnya masukkan udang segar, aduk-aduk sebentar. Lanjut masukkan mentega cairnya. Aduk rata kembali sampai bumbunya tercampur. Tutup wajan, tunggu sampai 3 menit. Udah 3 menit nih, udangnya udah matang. Selanjutnya masukkan wortel jagung kecil 1 gelas air. Aduk sebentar, tunggu sampai wortel jagung kecilnya matang. Bumbunya pakai chili crab paste. Bumbu ini udah halal BPOM RI dan aman dikonsumsi. Jangan lupa masukkan bumbu chili crab paste-nya. Aduk rata sampai bumbunya tercampur. Udah mulai matang nih, setelah mendidih masukkan gula dan garam. Aduk sebentar sampai rata. Jangan lupa koreksi rasanya. Tara, udah mentega chili crab sauce siap dihidangkan. Yuhu, ini adalah hasil masakanku, udah mentega chili crab sauce ala Uhti Sibarjo. Resep masakanku ini dari Bumbu Li Kamki. Li Kamki lagi ngadain giveaway loh, cus giveaway IG-nya. Banyak hadiahnya.